Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil 'Alamin. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video-video kami, serta pada kalian semua yang telah berlangganan di channel kami. Semoga video-video kami bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Amin ya Rabbil 'Alamin. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara untuk membuat wajah putih bersih, flek hitam hilang secara permanen ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu sendok, kemudian tuangkan pasta gigi secukupnya. Seperti itu. Madu juga sesuai yang kebutuhannya, satu kali pakai. Aduk terlebih dahulu. Lalu tambahkan baby oil secukupnya juga, sekitar setengah sendok teh. Lalu aduk sampai betul-betul merata ya sahabatku. Ini bagusnya dipakai pada malam hari ya, sebelum tidur. Aduk sampai betul-betul rata. Ini apabila ada jerawat meradang jangan pakai ya, karena sensasi dari pasta gigi ini akan membuat sedikit perih. Dan apabila ada luka ya, disarankan juga jangan pakai dulu, setelah sembuh baru coba racikan untuk memutihkan wajah ini. Ini sudah betul-betul rata, campur dengan baik ya. Ini lama diaduk ya, supaya betul-betul tercampur dengan baik. Ini sudah campur dengan rata ya, kemudian aplikasikan pada wajah. Setelah wajah dibersihkan dulu, kemudian dikeringkan. Setelah kering, pakai masker ini atau racikan ini. Karena ini pagi hari ya, jadi saya contohkan pada tangan saja ya sahabatku, seperti ini. Ini apabila ada jerawat, jerawat meradang jangan dipakai ya sahabatku, karena itu akan perih. Setelah sembuh baru bisa pakai racikan atau masker ini ya, seperti ini. Lalu diamkan sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian
cuci dengan air bersih. Oke. Nah, cukup sampai di sini dulu video dari kami. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.